Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Soleh TK337. Mengklarifikasikan masalah saya dituduh ngompreng oleh Silok. Sekali lagi saya dituduh ngompreng oleh Silok melalui video dia membawa motor. Saya tegaskan kembali, dalam hal ini saya bekerja di sini udah tahunan ngikut bos saya Pak Andi. Belum pernah saya ngompreng selama ini. Tidak ada saya istilah katanya ngompreng. Cuman kalau ada kiriman ke proyek atau ke toko, itu barangnya emang suruh dibeli oleh toko atau oleh proyek. Dalam hal ini saya ngirim ke toko, itu ditawarin suruh bawa palet, cuman beli. Dan saya beli itu seharga 19.000. Betul saya beli, tanya karena saksinya, karena seharusnya karena yang mau bawa. Berhubung dia nggak punya duit, ya saya beli. Saya mengklarifikasikan masalah ini. Saya dituduh ngompreng sama orang Silok, silakan. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Demi Allah Rasulullahnya saya juga mau disumpah juga. Silakan orang Silok yang memvideokin saya, mudah-mudahan panjang umur, mudah rezekinya orang-orang Silok itu. Mungkin dia mau cari muka dengan atasannya, ya silakan. Dengan sangat legowo silakan. Akan tetapi yang maha kuasa yang tahu masalah ini. Saya tidak pernah ngompreng sedikit pun di SPJ. Saya cuma menginformasikan kalau ada supir SPJ yang ngompreng, saya laporkan baru. Beda dengan boleh beli. Beda dengan ngompreng juga beda. Boleh beli itu pakai duit pribadi. Kalau ngompreng itu disuruh sama orang. Tolong dipahamin itu, Pak. Bu. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengompreng. Demi Allah Rasulullah juga saya mau. Sumpah juga saya mau, siap. Jangan sampai maluin SPJ, saya tidak mau memalukan SPJ. Terima kasih atas video selama ini, Pak. Halo. Halo, sore, Pak. Ya, ya. Iya. Pak, maaf ini dengan Pak. Oh iya, benar, kenapa? Iya. Pak, saya Jenny, Pak, dari SPJ. Tadi ada driver kami namanya Pak Soleh ke tempat Bapak, betul ya? Iya, betul, kenapa? Pak Soleh tadi tuh ke sana ngapain, Pak? Dia ngejual palet, Bu, karena kemarin kan dia nawarin kalau ada palet yang mau jual bisa nggak? Ya bisa aja, tadi dia telepon, Bos, ada palet, tak tolong kirimin duit, dah dikirimin, Pak Bu. Oh, berarti Pak ngasih ini modal dulu ke Pak Soleh? Iya, dia minta modal dulu ke saya. Berapa, bukan dia, Pak? Disuruh orang atau siapa. Dia beli sendiri, nawarin. Dia belinya katanya di gudang 19.000. Dibeli sama saya itu 23 gitu. Dibeli Pak Hadi 23.000 per paletnya itu. Iya. Loh, tadi Pak Hadi ngasih ke Pak Soleh berapa? Langsung semua itu harga 23 itu. Atau iya, dikasih berapa dulu? Enggak, emang harga 23. Berapa banyak, Pak? Cuman bawa 50 dia. Dan kemarin dia nanyain, kali saya ngirim dapat balet, bisa enggak saya ngejual? Ya bisa aja, si modal ya. Iya, gampang kata saya. Oh, Pak. Pak, kenapa? Emang salahnya di mana dia? Pak Hadi kirim berapa, Pak, ke Pak Soleh? Apanya? Pak Hadi kirim berapa ke Pak Soleh untuk ini? Ambil apa? Beli paletnya itu. Beli paletnya.
Tadi saya transfer ke Pak Soleh itu 1.150.000 padat 50 gitu. Transfer berarti Pak ya. Terus tadi Pak Soleh iya. Ngirim ke tempatnya Bapak. Bapak tempatnya mana? Di mana Pak lokasi? Lokasi di mana Pak Hadi? Lokasi saya. Tempatnya ini loh yang Pak siapa Pak Soleh naruh paletnya ke Pak Hadi ini loh. Ya di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Sama YCH jauh tak Pak? Hah? Pak tahu yang ini MU itu MU. Iya, balet MU. Enggak Bapak, lokasinya sama tempat MU itu dekat. Ya kalau Cikarang sama MU ya agak jauh atau bukan dekat. Nah, MU kan di Bitung, nggak kan Cikarang. Apa Cikarangnya ya? Iya. Berarti sudah di... Cuma dibilang ya jauh ya, agak ada. Tapi bilang dekat ya lumayan agak jauh gitu. Nggak kan, paling kalau pakai mobil itu paling 20 menit dari di Bitung di MU itu. Udah terima semua Pak paletnya Pak, dari Pak Soleh? Iya, udah. Udah ya? Sore ini tadi dapat. Kalau nggak ada barang saya nggak mau. Kuenya kan banyak kan sopir sekarang banyak nyeleweng-nyeleweng. Oh gitu ya. Iya, kadang dia minta kiriman duit, kadang barang nggak ada gitu. Tapi Pak Soleh ini betul ya, sesuai ya, loh Pak ya. Sudah Bapak terima ya, 50. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, ini tadi kan infonya Pak Soleh ngabari kita kalau dia beli palet terus dijual ke Pak Hadi itu loh Pak. Nah ini sama Pak Soleh telepon aja Bu kebenarannya kayak gimana gitu aja sih. Berarti sudah betul ya Pak, Bapak terima 50 ya. Orang atau siapa bukan Bu, dia ngejual sendiri ke saya. Kita yang ngasih modal ke dia gitu. Ya tapi Bapak sudah betul terima. Ceperan buat rokok-rokok, kopi kan lumayan Bu. Ya, Pak sudah terima 50 paletnya ya dari Pak Soleh. Oh ya sudah kalau gitu. Ya, makasih banyak Pak informasinya. Oke, siap ya. Sama-sama. Sore. Halo. Halo. Iya, salam. Iya, Pak, saya ya. Jenny Pak dari SPJ. Ini benar dengan toko dengan ya betul Bu ini. Oh dengan Pak. Halo. Dengan Bapak. Ya, Bu. Iya Pak maaf. Ya, Pak. Tadi saya ada kirim surat jalan ke. Tadi driver kami ada yang bongkar di situ ya Pak betul ya atas nama Soleh. Ya tadi ada yang kesini. Pak Soleh sama Pak siapa ya? Pak Soekarna. Ya. Sama-sama bongkar di sana toh Pak? Sama-sama bongkaran di tempat Bapak ya? Ya, Pak Soekarna di tempat kita, Pak Soleh di tempat kita Bu. Oh gitu. Iya Bu. Iya, Pak maaf gimana, tadi itu ya? Ini ya ada driver kami. Itu ada ditawari palet atau driver kami yang minta Pak untuk paletnya? Oh itu Pak Soleh ya, Pak Soleh. Pak Soleh itu dari kemarin minta palet karena ngeliat di sini banyak palet Bu. Kemarin sih kita belum kasih itu, cuman kan tadi nanya mau beli boleh nggak? Ya saya bilang aja boleh kalau beli sih cuma harganya 19 masuk nggak? Katanya ya udah nggak apa-apa gitu. Tadinya apa namanya? Ragu-ragu mau bawa mau enggak gitu cuman akhirnya bawa Bu itu Bu. Oh gitu. Loh Pak, itu memang ya. Berarti bukan Bapak yang ini ya yang menawarkan ya? Bukan. Maksudnya memang di sini jualan Bu. Ya siapa aja sih yang beli? Oh memang tokonya ya, jualan kan juga. Ini gudang MU ya sini. Nah itu karena palet numpuk. Ya mau yang beli 100 palet boleh, 150 boleh, 30 juga dilayani Bu. Gitu. Jadi siapa aja yang beli? Gitu. Kalau Pak Soleh itu beli berapa Pak? Tadi beli, pertama sih bilangnya 30, tapi ya kayaknya kurang 30-50 aja gitu. Beli 50 jadinya?
Tapi dia juga tumben-tumbenan baru sekarang. Dulu-dulu nggak pernah, bahkan dulu saya pernah nawarin malah nggak lah ribet gitu katanya itu. Gitu. Berarti beli 50 pici harganya 19.000 ya Pak ya? Iya benar-benar. Berarti cuma bayar kemarin, berapa uang kemarin Pak? Minta harga 18 cuman nggak dikasih. Tadi bilang ya udah 19 itu akhirnya kita kasih. Bayar berapa Pak uangnya ini Pak Soleh? Jadi kaliin aja tuh Bu 19 kali 50. Ya bayarnya itu 250.000. Bapak terima 950. Yang terima kepala gudangnya Bu. Kepala gudangnya yang terima. Kalau saya yang ngatur keluar masuk palet. Oh, kepala gudang dengan Bapak siapa Halo. Ya Pak? Oh, dengan Pak Andi biasanya cuma kalau saya kan nggak berani terima keuangan, langsung saya kasih ke Andi. Pak Andi. Ya. Gitu. Berarti pembayarannya cash ya, jadi... Pak? Pembayarannya tunai ya? Tunai ya. Oh berarti Bapak ya, memang ini ya palet dijual di mana? Berarti memang ya. Ini ya sering untuk jual palet itu ada ya memang Pak ya di tokonya Bapak ya? Ada ya siapa aja kadang dari dekon, beli dari pondok beli gitu Bu. Ya kadang-kadang ya dari MU langsung gitu minta dibawain dari sini. Pak Soleh belinya tadi, gimana, hari ini, baru hari ini Pak? Ya baru hari ini, dia nggak pernah beli palet baru sekarang, katanya bikin kacang ayam apa, ada lah katanya gitu. Sekitar jam berapa tadi Pak? Kemarin. Sekitar jam berapa tadi Pak? Masih sekitaran jam 9:30 lah kira-kira. Oh pagi ya? Ya pagi. Lokasinya ya, pagi-pagi. Di Tangerang ini Pak, Ciputat Kedaung itu ya? Ya, depan pom bensin Arya Putra Daung Pamulang Tangsel. Oh iya iya. Depan persis, ya. Iya iya baik. Ya samping itu, ya di situ banget belinya. Ya kalau ibu ada minat boleh bilang ke saya. Oh iya, nanti saya sampaikan nanti kalau ada kebutuhan ya, Pak. Sama, tapkan baut. Karena pabrik baut juga suka beli kesini ibu baut. Baut itu apa ya? Gitu. Ya. Untuk kendaraan apa itu Pak? Ya gitu. Ya enggak, itu kan ada pabrik-pabrik baut, tuh besi-besi yang buat mur baut gitu kan suka dipak-pakin. Nah itu paletnya suka beli kesini juga buat katakan itu. Gitu. Buat katakan kardus-kardus baut. Iya, iya. Banyak sih Bu yang pada beli palet di sini ya. Siapa aja yang harganya cocok masuk ya. Kita. Iya, iya. Oke, baik. Kalau gitu Pak. Ya. Berarti memang ya. Jual gitu loh Pak ya, bukan maksudnya bukan ada apa namanya orderan lain gitu loh. Memang driver gitu, kami ya. Tadi Pak Soleh memang beli kan gitu ya. Oh ya itu beli ya, itu boleh ngutang Bu. Kan kurang 1.000 juga nggak jadi. Iya iya. Kan saya harus lapor ke kantor juga Bu. Maksudnya yang keluar barangnya berapa. Saya palingnya biar itu diaudit juga Bu. Diaudit jumlahnya berapa sih, berapa yang rusak berapa. Oh, di stok ya, di tempat Bapak juga di stok juga ya paletnya. Iya, iya di stok opnam ya. Iya. Barang di sini di stok opnam Pak. Oh iya. Baik kalau gitu. Sementara gitu Pak Artono. Makasih banyak ya Pak. Iya. Oke, Pak. Iya, sorry Pak. Dengan Jenny. Oke, Bu Jenny. Iya, baik. Ya. Makasih, Pak. Konfirmasi aja Bu kalau ada apa-apa yuk. Ya, oh iya ya. Baik, makasih, Pak. Ya kalau ya siapa aja ngirim sini anak apa tadi ya? YCH ya. YCH. Ya, konfirmasi aja Bu. Iya ya, baik, ya. Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Bu ya. Sama-sama. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.